Betapa banyak kita jumpa orang, dia sadar dalam maksiat. Dan juga tidak sedikit kita jumpa orang, dia sangat sombong dengan taat. Dia sombong dengan tarekatnya. Dia sombong dengan manhajnya. Dia sombong dengan mazhabnya. Dia sombong dengan pakaian-pakaiannya. Dia sombong dengan zikir-zikirnya. Dia sombong dengan tahajudnya. Itulah kata Nabi Muhammad SAW, nanti di akhir zaman muncul sekelompok orang yang tahkiru solatukum bisolatik. Salat kamu mereka hina, mereka remehkan di samping salat mereka. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Maka ciri-ciri ta'ifah syaitaninya, kelompok-kelompok pengikut syaitan, dia meremehkan, menghina kelompok yang lain, tidak sayang kepada kelompok yang lain. Kita boleh tahu maqam kita, tapi kita wajib sayang kepada semua orang lain. Kalau Tuhan tahu maqamnya tinggi, bolehlah. Tapi semakin tinggi orang, semakin kenal di kepada Allah, semakin dia dekat kepada dan menyatu dengan nur daripada Rahman dan Rahimnya Allah SWT. Dan Allah paling sering menyebut Rahman dan Rahim, karena itu adalah isi daripada nur zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza arada Allah Subhanahu wa ta'ala an yadhhar li'abdin sirran min asrarihi aghra iblis la'anahu Allah biwaswasati. Apabila Allah hendak menampakkan, memberikan, menyatakan satu sir rahasia sehingga nyata kepada diri seorang hamba, maka Allah uji dia terlebih dahulu. Dengan apa? Allah lah yang menggerakkan, mengizinkan iblis untuk memberi waswas kepadanya. Saya mau tanya, iblis ciptaan Allah atau tidak? Makhluk Allah, maka dia tiada bergerak kecuali dengan izin, tapi Allah tidak ridha. Jadi Allah izin, tapi Allah tidak ridha. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau akidah Mu'tazilah, kelompok Qadariyah, mereka mengatakan jika Allah izin pasti ridha. Nah, masa kita lebih sempurna dari Allah? Ya, bukankah kita pernah mengizinkan anak, tapi kita tidak ridho? Sudah, kamu pergi, tapi kita tidak ridho. Kita marah dengan pasangan, sudah, sesuka kamu, tapi kita tidak ridho. Aku izinkan kamu, tapi aku tidak ridho. Ya, sesering gitu. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka Sayyidina Adam, Allah buatlah skenario supaya ia mendapatkan asrar-asrar yang lebih sempurna. Dikirimlah Azazil yang sudah diberi nama baru iblis. Fa'azallahumma syaitan. Setiap yang menggelincirkan itu dinamakan syaitan. Mau dia manusia, mau dia jin, mau dia hewan, disebut dengan syaitan. Maka Nabi Muhammad SAW sebut haiwan-haiwan yang berbisa, yang berbahaya, ada saat sholat, maka boleh dibunuh. Sholatnya kemudian sesaat ditawakufkan. Fahuwa syaitan. Begitu kata beliau dalam hadis yang sahih. Itu binatang syaitan. Maka ada syaitan itu semua yang mengganggu, semua yang merusak. Ya, maka jangan-jangan kita ini syaitan juga. Ya, tapi jangan lama-lama jadi syaitannya. Ya, jangan lama-lama jadi syaitannya. Maka Tuhan puan, saudara-saudari kumakan Allah, jika ada was-was, jangan sedih. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika zikir, coba try zikir, pasti banyak pikiran.
Tapi kalau nonton film Netflix, apalagi Netflix apalagi, saya nggak tahu lah namanya itu ya. YouTube, wow, fokusnya masya Allah. Wala tufakir syai'an illa ma'ra'ita. Engkau tidak pikirkan kecuali yang engkau lihat. Betul ya? Namun jika Allah sedang mengizinkan kita memandang kepada YouTube-nya kalbu, film yang ada di kalbu, maka Allah kirimlah syaitan mengganggu fikiran supaya kalbu tidak aktif, supaya channel ini tidak hidup. Ya, itu disitulah banyak murid-murid gagal. Dia pikir, wah sepertinya zikir guruku tidak kerabat, seperti guruku bukan wali. Dia bukan wali, guru yang dia salahkan. Dia yang diganggu syaitan, gurunya yang dia kata-katai. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ada murid diujilah, murid sadiq dan murid kadhib. Alhamdulillah, semoga kita jadi murid yang sadiq, murid yang sesuai lahir dan batinnya, murid yang tidak patah putus semangat, putus asa di saat diganggu oleh syaitan, maju terus, ya, zikir terus. Seharusnya Allah akan buka batin seseorang setelah dia zikir 30 menit. Tapi di menit ke-20 orang ini sudah takut lagu sudah. Seharusnya dia sabar 5 menit lagi. Allah buka kalbunya. Tapi sayang sekali dia tidak sabar. Kadang Allah mau buka lebih lama 1 jam. 30 menit tambah 30 menit. Kadang 2 detik pun sudah mulai. Kadang Allah buka pada istighfar, tidak dibuka saat salawat. Allah buka saat salawat, nikmat zikir, tidak diberi saat zikir. Suka-suka Allah yang beri, bukan suka-suka guru. Ya, maka banyaklah murid yang menangis, merasakan getaran kalbunya saat dia beristighfar. Berarti makom dia makom taubah. Ada murid yang menggetar saat dia bersolawat, berarti makom dia makom mahabbah. Ada murid yang bergetar kalbunya, yang rindu saat dia berzikir, menyebut nama Allah. Maka makom dia sangatlah banyak. Disitulah mulai berjalannya seorang salim, seorang murid menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang bukan Allah, apabila kita diberi was-was, maka yakini anugerah ada bersamaannya. Hatta syaitan pun tidak lihat. Saya tadi kalamkan syaitan itu ada jin, ada manusia, bahkan haiwan. Betul. Oke. Sudah faham? Apabila Sayyidina Adam diganggu oleh syaitan dari iblis jin, maka ujian terberat manusia hari ini diganggu oleh syaitan berwajah manusia. Syaitan berwajah manusia. Apa tugas syaitan? Ayat yang paling mudah dihafal, surat terakhir dalam Al-Quran paling mudah, tidak usah pakai dalil-dalil aneh. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas. Nama dari syaitan yang masuk ke dalam diri manusia, ke darah daging manusia, yang bertugas memberi waswas, namanya syaitan khannas. Apa tugas dia? Maka syaitan pun bertugas. Masa ulama tak ada tugas?
Masak salik murid tidak ada tugas. Masak manusia tidak tugas. Syaitan pun bertugas. Iblis pun bertugas. Ambil tugas. Jangan kalah dengan syaitan. Ya. Apa tugas dia? Yuwaswisu fi sudurin nas. Memberikan waswas gundah gulana gelisah yang tiada hentinya ke dalam kalbu dadanya manusia. Ya, ada rasa gelisah hari ini. Ya, ada gelisah hari ini. Ada perasaan waswas hari ini. Ragu, buruk sangka ada. Ya, berpikir buruk terhadap guru ada. Berpikir buruk terhadap saudara kawan ada. Ya, tetangga, jiran ada. Jiran itu ada jiran offline ada online. Ya. Ada jiran offline, okay. Ada jiran online. Ada jiran satu kampung, ada beda kampung. Ada jiran satu negeri, ada lain negeri. Itu semua hati-hati. Apabila ada orang membersihkan, menjelek-jelekkan saudara kita, sahabat kita, berarti Allah sedang hantarkan juga nur. Ya. Was-was itu zulumat, kegelapan. Usri, kesulitan. Allah sedang berikan nur, yusri, ya, kemudahan-kemudahan. Dan itu bersamaan. Setiap ada was-was, maka Allah beri ma'rifat. Setiap kali Allah tutup zulmaniyah dengan kegelapan, sebenarnya ada cahaya di belakang itu. Setiap Allah menahan satu pemberian, Allah memberikan pemberian-pemberian yang lain. Allah tahan seseorang sukses dalam berusaha. Ternyata Allah sedang ingin dia tahajud di malam hari. Dia berzikir pagi dan petang. Dia silaturahim kepada guru-guru dan ulama. Dia minta doa kepada masyayikh. Dia ziarah kepada kubur-kuburan orang soleh. Dia ihsan kepada orang tuanya. Dia menyapa tetangganya. Ternyata Allah ada mau. Itulah cara-cara Allah. Karena seseorang apabila dia selalu di atas angin, selalu dia senang, dia jumpa orang, dia remehkan. Ah, saya tahu isi rekening dia. Saya tahu isi dompet dia. Palingnya orang ini, orang ekonominya low, lemah ini. Jumpa lagi, ah ilmunya sedikit, ah beri tarikoh tidak benar. Maka Allah berikan itu. Orang yang sombong dengan tarikohnya, Allah cabut nikmat zikir dan miripnya. Orang yang sombong dengan hakikatnya, Allah cabut nikmat rindunya bertuhan kepada Allah SWT. Orang yang suka cari-cari kesalahan orang lain, maka Allah tutup mata batin dia membaca aib dirinya sendiri. Ini hati-hati ini. Ini sudah mulai ini doktor zamannya. Jangankan kalau dulu ahlu sunnah lawan wahabi, sebentar lagi bahkan mungkin sudah mulai sesama ulama ahlu sunnah saling mengata-ngatai. Ya, ahlu sunnah yang ahli kalam mencari keburukan ahlu sunnah yang sufi. Para sufi ahli tarekat pun meremehkan ahli kalam. Ahli kalam mengatakan sesatlah kau wahai sufi. Kata sufi, hei zindiklah kau wahai ahli kalam. Sama. Sama itu. Orang tak bernasab, nuduh orang bernasab. Orang bernasab sombong dengan nasabnya. Alhamdulillah, amin. Ini sudah mulai. Sesama ahlu sunnah. Maka saya baru ingat 2020 awal pandemi. Salah satu wali Allah yang misterius berkalam kepada saya. Kau nanti lihat Ar-Razi. Tidak semua orang ahlu sunnah itu benar-benar ahlu sunnah. Itu hanya klaim.
hanya aku as-sunnah, aku toriko, aku sufi, aku as'ali, aku syafi. Tapi batin dia belum. Aku bertoriko, saya toriko fulan, saya toriko ini, toriko itu. Itu hanya yang aku. Padahal jalan ini jalan menghabiskan keakuan.